Shalom Bapak Ibu, semua saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur bertemu dengan saudara seiman saya. Ini namanya Alphonse. Halo Ya, Alphonse, selamat pagi. shalom pagi. Ya, gimana kabarnya? Baik, Baik, puji Tuhan, sehat. Cece. Tambah Ya, cantik, oh terima pastinya lebih kasih. segar. Oh ya, semua karena Tuhan ya, Cece. Ya. Ini pagi hari ini saya pengen ceritanya untuk mengulik kesaksian dari Alphonse, karena saya dengar-dengar nih ceritanya dia punya kesaksian luar biasa, gimana dia berjalan dengan Tuhan, terus dia apa ya proses dari Tuhan, dan gimana itu momen-momen ada jawaban doa yang luar biasa ya, jadi menguatkan iman sih. Jadi saya sendiri mendengarkan kesaksiannya itu merasa terkuatkan pohon saya waktu aku dengar cerita kesaksian. Sehingga saya ingin berbagi kepada saudara, teman-teman semua yang mendengarkan podcast kita pagi. Ya, ya oke. Jadi cerita sekarang pohon. Boleh, itu boleh, boleh. Gimana, ya. Apa ya, yang aku alamin ya. Sebelumnya, gini. Sehari-hari kegiatannya apa? Ya, kegiatanku. Aku sebagai ibu rumah tangga, C, jadi ngantar jemput anak, masak di rumah, lalu ke pasar, ya gitulah. Ya, seperti ya. Umumnya ibu rumah tangga. Ya. Gitu. Itu lumayan loh ya, iya. 24 jam ya. Betul. Ya, sangat mulia dan 24 iya, jam. Iya, 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 benar, C, C. Lalu, apa? Kejadian yang kejadian itu ya. Awal mulanya gimana? Boleh okay. Cerita enggak? Boleh, ya. Boleh banget, boleh banget. Jadi gini ceritanya itu tahun lalu, kemarin tepatnya tanggal 24 Februari pas hari ulang tahunku itu, C. Oh, pas ulang tahunmu ya? Iya, dikasih sesuatu sama Tuhan. Nah, waktu itu pagi sekitar jam 11 kan masih ketemu sama teman, ngobrol apa, selesai 3 jam lah mungkin, terus aku pulang. Nah, aku pulang itu tiba-tiba mataku tuh sakit. Oh iya, sebelumnya aku pemakai softlens, C. Oh. Tapi iya. Tapi waktu aku sampai rumah itu udah aku lepas langsung softlensnya. Nah, terus tiba-tiba mataku ini kayak ganjel, sakit dan perih. Lalu aku tetesin insto kan dua kali. Ternyata kok aku tunggu-tunggu kok masih ganjel. Padahal biasanya itu ditetesin insto itu kan paling gampang ya. Hilang lah, sebentar ya. Langsung hilang. Kok masih ganjel? Apa-apa. Betul, masih ganjel. Oke, aku diemin aja karena aku 1 jam kemudian aku harus jemput anakku. Nah, singkat cerita, okelah aku jemput lah sambil ganjel-ganjel mata itu, tapi masih belum parah lah istilahnya. Aku jemput anakku yang pertama, tiba-tiba setelah jemput itu mataku makin sakit, masih perjalanan itu makin sakit, perih, kayak ditusuk-tusuk gitu dan bisa buka kayak kudu nutup gitu, kayak mau nutup gitu loh, Cek. Nah, dengan mata yang satu ini kondisinya minusnya tinggi, yang kiri bengkak, bermasalah, yang kiri kanan. Minusnya tinggi, aku harus nyetir dengan mata satu kan, rekennya yang sini nggak seberapa kan, ya takut juga kan, nervous. Akhirnya aku ada kepikiran, sudah aku ke rumah sakit terdekat waktu itu, di situ dekat rumah sakit ya, dekat ya, aku nggak usah sebutin ya, Je. Nah, itu di situ aku langsung ditangani oleh IGD. Lalu mau ke dokter matanya, ternyata masih jam 5 sore. Oke, aku nunggu di situ. Terus aku dikasihin obat sendositrol kan dari IGD. Nah, itu ternyata cuma ngefek ya 10 menit, memang sakitnya hilang. Sempat tapi setelah ayatnya, itu suakit lagi, cekot-cekot, perih wes kayak ditusuk-tusuk gitu. Iya. Berebes sampai keluar air mata terus. Iya, nah, iya. Terus akhirnya tiba jam 5 itu ke dokter mata. Oke, dikasih obat gini-gini kan, obat tetes. Ya udah, aku coba nih, C, 2 hari. Ternyata kok 2 hari itu malah mataku makin merah dan makin bengkak. Lah, dari situ mulai aku agak takut, agak panik loh. Kenapa ini ya? Kok gini? Biasanya kan enggak gini. Orang saya tuh sudah dari kuliah pakai kuliah tuh pakai softlens, tidak pernah ada masalah. Betul. Nah, terus itu besoknya baru saya WA dokternya, kebetulan saya ada WA-nya karena saya memang minta, C. Saya takut gitu loh, kalau ada apa-apa biar ya ada yang saya tanyain gitu kan. Saya bilang, "Dok, kok kayak gini mata saya?" Dokter bilang, "Udah pindah aja ke rumah sakit usus mata." Bayar sini. Oke, singkat cerita ke sana, ternyata ke sana dokternya nggak ada. Lalu saya
ke klinik mata yang lain, tapi juga dari sini. Nah, di sini ya udah sama dokter dikasih obat, obat tetes, obat minumnya waktu itu vitamin aja sih. Tapi dia langsung suruh nutup mata. Jadi mata kanan itu langsung ditutup ya? Iya, karena dia bilang ini terinfeksi virus gitu kan, kena virus karena dari soft lens. Jadi yang sasarannya ini soft lens. Diduga soft lensnya. Karena dia sempat bilang, aku ingat kalau sakit mata biasa itu lukanya enggak segede ini. Oh, itu loh. Lukanya besar di kornea. Ya udah, terus habis itu sama dia langsung suruh nutup. Oke, aku pokoknya jalani semua prosesnya dokter itu. Ternyata sempat putih habis itu, mataku tuh sempat putih. Tapi besoknya sewakit lagi dan merah lagi dan cekot-cekot lagi. Akhirnya dari dokter sini yang di rumah sakit ini dirujuk ke lain dokter. Aku pindah lagi dokter. Jadi udah ketiga ya pindah dokter. Ya dikasih obat juga, obat minum, ditambahi obat minum lagi. Jadi antibiotik, juga obat tetes mata, juga obat minum, antibiotik dan antivirus karena ini kan katanya virus. Dokternya bilang virus apa itu? Lah, benar. Menakutkan. Iya, benar. Akhirnya sebenarnya dokter awal tuh tidak memberitahu saya karena mungkin etika dokter kan memang nggak boleh ngasih tahu pasien ya. Setahu saya ya, Jess, tahu gitu. Tapi karena terakhir yang di dokter yang ini tuh saya juga sempat sembuh sebenarnya. Tapi terus kemudian begitu lagi. Akhirnya dia dan tiap kali aku ke kontrol itu ya selalu obatnya itu terus dan obat minum dan obat tetes itu terus tidak ada yang diganti. Sampai singkat cerita lah. Singkat cerita saya tuh sudah minum obat minum tuh hampir 2 bulan lah. Dan itu iya sehari minumnya 5 loh, Jay, bayangin. Waduh, antibiotik 2, antibiotik 3. Pada saya setiap kali minum tuh kok ya untungnya saya enggak pernah mikir nanti ginjalku ya apa wis sembuh wis Tuhan aku sing penting aku cuman fokus ke mataku, aku pengen mataku sembuh. Jadi aku enggak mikir sing lain-lain nih gitu. Tapi dari situ orang tua yang namanya orang tua lebih mungkin pikirannya lebih kompleks. Nah, itu papi mamiku, papa mamaku itu mikir kalau kamu terus-terusan diminumi obat seperti ini nanti enggak cuma mata yang sakit, bisa kena ginjal lah. Tapi sekali lagi Tuhan itu baik, pokoknya nanti aku cerita ya di endingnya. Ternyata dari 1,5 bulan sampai 2 bulan itu, hampir 2 bulan aku diminumi obat itu, sampai detik hari ini puji Tuhan aku sempat kemarin kontrol aja, penginget ya aja kontrol itu. Aku tes darah semua, puji Tuhan, bagus semua, ginjal itu semua iya, karena kemurahan Tuhan. Jadi ceritanya itu mata, dokter bilang virus dan sebagainya, waktu itu mata ditutup. Itu gimana ya, ditutup tuh kenapa ditutup, seperti apa itu? Gak boleh ngapain-ngapain atau ya? Boleh banget sih. Jadi ya itu ya, tadi habis ditutup mata, akhirnya karena aku sempat sembuh terus sakit lagi, akhirnya dokter itu ngasih tahu lah diagnosisku. Dia bilang ini herpes mata lah. Begitu saya dengar seperti itu, lalu dokter kan juga waktu itu nutupnya mata itu harus ini harus rapet banget sih. Jadi kayak bukan pakai kapas tuh ya, kayak perban gitu loh, jadi tutup rapet pet. Enggak boleh. Iya, enggak boleh ada buka dikit aja loh, enggak boleh. Kan ya lembab toh, Ce. Terus mana diisolasi ini? Apa isolasi semua, lucak semua, luka semua jadinya. Perih, Ce. Sini-sini perih semua. Dibuka di apa kan buka dikit aja nggak boleh, katanya nanti kalau kena udara masuk kambuh lagi virusnya, terus nggak boleh kena matahari, nggak boleh kena matahari juga. Iya kan ya susah. Ke depan rumah nggak boleh, nggak bisa lah. Rumah saya kebetulan kan di teras itu ada matahari, saya biasanya di situ tuh olahraga senam ya di situ, terus kalau pagi jalan-jalan ya kena matahari lah, matahari bagus buat tubuh kita. Tapi itu gak boleh ya ceritanya? Gak boleh kan, katanya. Oh ya lucunya gini, virus ini suka sama matahari kata dokter.
Oh gitu ceritanya. Katanya virus ini kalau kena matahari dia malah berkembang biak. Aku ya baru tahu ini loh ada virus kayak gitu. Tahu kita kan iya. Kita kan kemarin ngerti, iya, kan? Kemarin kita COVID ngerti. Kan malah matahari bagus buat iya. kesehatan toh. Lah oh, itu iya, kan iya. Iya. Setelah COVID ya. Iya. Momen yang cukup menakutkan. Iya. Masih iya. peralihan. Masih peralihan. Iya, ya. Jadi iya. Masih iya. ada rasa-rasa gimana gitu. Iya, ya. iya. Okay, iya, okay. iya, iya. Oh, jadi gitu. Almond waktu itu enggak boleh kemana, enggak boleh terbuka. Iya, enggak ya. Bisa terbuka gak matanya. Enggak boleh kena matahari. Udara juga enggak boleh, termasuk udara masak. Boleh. Iya, uapnya okay. masak itu kan panas, ya, bikin dia kambuh. Jadi seakan-akan duniaku tuh kayak roboh sih. Biasa orang normal yang aktif, ngeramut anak, nganter sekolah ke pasar, ya kayak Cece lah ya kan aktif. Terus tiba-tiba dibikin lumpuh istilahnya ya Cece, lumpuh dalam tanda jadi kutip itu. Gak bisa kemana-mana juga ya. Mau kemana-mana juga nggak bisa nikmati kan, mata ditutup satu, mana okay. mataku juga pusing. Iya. Okay. Ke mall juga AC kan udara semua. Iya, kalau di mobil boleh. Aja nggak boleh melek, di mobil suruh merem. Di mobil sih iya merem, katanya AC ketutup. Iya AC-nya mobil itu Bu kalau kena sedikit aja bisa masuk ke mata Ibu nanti waduh wis oh, jadi yang begitu ya iya jadi pelajaran dari dokter istilahnya ilmu-ilmunya tuh begitu lah itu kan bikin saya makin down waduh kayak gitu rek terus aku ngapain di rumah cuma duduk toh lah di saat seperti itulah C ternyata Tuhan proses aku. Boleh cerita nih prosesnya gimana? Gitu ya, Cia. Ya. Oke, lanjutnya itu yaitu namanya istilahnya rest ya, Cia. Rest R-E-S-T-S istirahatnya sama mungkin gini. Maksud Tuhan, ini waktumu istirahat untuk kenal aku lebih dalam. Karena aku enggak bisa apa-apa. Iya toh? Akhirnya dari situ Tuhan proses banyak sama aku. Aku yang tadinya istilahnya mungkin kalau dengar firman seminggu sekali hanya di gereja ya toh. Lek kalau doa ya doa tiap hari, dengerin lagu ya, menyembah Tuhan. Tapi yang namanya dengar firman Tuhan jujur mungkin cuma seminggu sekali. Nah, disitulah Tuhan proses aku akhirnya karena aku enggak bisa ngapa-ngapain kan. Aku cuma bisa lihat HP tapi ya dengan pakai kacamata tapi satu diperban gini loh, Ce. Bayangin itu ya berat. Karena mataku yang satu ini apa minusnya tinggi, ya, jadi kalau tak lepas aku ya pusing toh ya, nah itu dari situ aku mulai lihat Instagram hal-hal tentang Tuhan. Aku pengen tahu Tuhan ini kayak apa sih gitu. Jadi itu waktu momen-momen. Iya Tuhan ini. Iya aku pengen mengenal dengan kejadianku seperti ini. Tuhan ini apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku kok aku diizinkan seperti ini gitu. Karena kan bagiku ini hal yang berat, bagiku ya berat, seumur-umur hidup aku enggak pernah ngalami kayak gini, kayak istilahnya di titik terendahku lah ya. Kalau mungkin ujian-ujian masalah tuh kan ada, tapi selama kita tuh masih bisa beraktivitas Ce, masih bisa mata bisa berfungsi tangan, otak masih bisa mikir lah ini satu organ tubuh, apalagi mata tuh ya penting mata kan ya Ce. Sangat penting. Lah itu ngaruh loh. Iya, lah ya itu. Ngaruh banget kan Cila. Di saat itu ya aku mulai sering scrolling IG, dengar-dengar firman Tuhan yang short-short. Terus tiap-tiap minggu juga tetap karena enggak bisa sampai enggak bisa ibadah datang onsite kan. Online aku ya dengerin. Dari situ imanku mulai dibentuk, dibangun untuk terus percaya Tuhan. Tapi masih enggak mudah, Ci. Karena belum sembuh. Aku ingin kok pas statusmu itu posting dengan Tuhan, ya luar biasa itu momen-momen kamu dengan Tuhan ya. Iya. Okay. Nah, berarti waktu itu, nggak mudah buat Alfon. Terus waktu itu juga Alfon kan, mulai sempet nggak yang bertanya dengan Tuhan, Tuhan, pasti itu sih. Iya. Pertolongan Tuhannya sempet gak ceritanya? Oh iya sempet banget sih. Namanya orang itu kalau ambrol istilahnya sampai stres mungkin depresi mungkin kayak mungkin ada orang lain juga ngalami kayak saya tapi beda jenis itu pastilah secara manusia loh ya jadi secara manusia tuh mulai meragukan Tuhan itu ada nggak sih ya karena aku nggak sembuh-sembuh.
Lah itu terus yang kedua. Udah pindah-pindah dokter Iya, juga. oh iya pindah-pindah dokter ya. Singkat cerita, aku juga nggak bisa detail seperti apa, sudah lupa juga Iya, kemarin iya. setahun yang lalu, tapi yang pasti J, aku sudah pindah-pindah dokter di Surabaya ini adalah 5 kali ada. Sudah capek itu, sudah capek bener. Belum nunggunya dokter itu harus lama antri dan lain sebagainya. Nah, dari situ Tuhan ya itu tadi aku diproses, yaitu dengan yang aku restnya itu duduk diam diri di hadapan Tuhan, banyak dengar firman, sempat meragukan Tuhan, bimbang ya kan, bimbangnya itu kira-kira Tuhan itu bisa enggak ya, kalau bisanya pasti bisa sih, sorry Iya. aku bimbangnya Tuhan tuh mau enggak ya nyembuhin aku. Lah itu Jadi apa ragu. ragu apakah Tuhan mau menolong saya, Ah, mau nggak betul. menyembuhkan saya? Betul, karena kalau kuasanya aku enggak ragu. Yes, Aku yes. sempat ini, J. Oh iya, aku sempat waktu dokter juga pernah bilang gini. Ini virusnya bisa kambuh-kambuh loh, dia bilang gitu. Jadi namanya herpes itu bisa kambuh lagi. Lah, aku dengar itu, cuma aku sering di rumah tuh dalam hati aku ngomong sendiri ya sama Tuhan, mungkin ya enggak tahu sama Roh Kudus, aku cuma gini. Oh, waktu itu mamiku sempat telepon. Mamiku kan juga namanya orang tua ya sedih takut ya kok Ya. sampai anaknya kalau sakit lagi kayak masa kok kambuh-kambuh kan kayak gitu loh ya Ya, Je, pasti masuk ya. sembuh terus kayak gini lagi. Ya. Terus aku cuma bilang gini, Mam, setahuku Tuhanku itu ndak ada ceritane habis nyembuh no terus kamu sakit lagi itu ndak ada. Aku cuma percaya setahuku ya Je, padahal waktu itu aku juga waktu itu loh ya Je belum mengenal Tuhan tuh yang sampai lebih dalam mungkin seperti sekarang. Tapi cuma ya untungnya aja aku nih mungkin mungkin termasuk masih anak Tuhan gitu ya. Aku tahu Iya, karakter bapakku lah. baik, baik, Setauku baik. iya, setauku di Alkitab itu enggak ada loh Tuhan itu kalau sudah nyembuh no, ah besok kamu sakit lagi. Setauku loh, Je. Iya. Tuhan tuh baik banget. Jadi kalau udah sembuh ya kamu pasti sembuh. Itu yang aku Itu dapat. cinta iman nih, iya. Oke, waktu Aku itu percaya ketemu. itu, iya. Cuma ya aku berkecambuk. Tapi aku bukan dokter, aku Iya. enggak sekolah dokter. Iya. Lah dokter bilangnya gini, tapi imanku berkata begini, Tuhanku bilangnya gini. Itu perang terus tiap hari sampai di suatu saat pernah di rumah. Oh, aku sempat loh, Cik, begitu enakan itu aku coba goreng. Begitu enakan aku nyoba goreng. Ya saking aku kepingin bangkit. Ya, Iya toh, Cik. Aku ya enggak betul, betul. menyerah sing terima gini terus aku brek Oh, brek terus aku ya. berusaha juga. Sempat goreng, sempat apa, tapi besoknya gitu lagi, merah lagi, sakit lagi. Waduh. Ya Jadi dari up and down, up up and and down, up and down, up and down ya. terus itu. Ya itu. Jadi imannya diragukan, mulai goyang. Percayanya sama Tuhan itu, Tuhan mau enggak sih kira-kira nyembuhin aku? Jadi Terus di iya. situ ya sampai Betul. apa ya, Tuhan tuh pasti menyembuhkan, Tuhan tuh kuasa, cuman apakah mau ya Tuhan Iya. saya menyembuhkan saya, Padahal mau. padahal Tuhan itu Tuhan sangat tuh baik, sangat ya mau, iya. sangat mau, Tuhan betul, mampu dan dia mau. mampu dan mau, Iya, dia tuh ini mampu penting. dan mau. Tinggal kita ini kadang manusia sering meragukan. Kitanya yang meragukan. Iya, ya aku ini meragukan. Iya, iya, Karena iya. kalau dipikir ya, Cik, oh ya mumpung inget ya, Cik. Ya. Kalau dipikir, aku ingat cerita Alkitab aja deh, maksudnya wong di tengah badai aja Tuhan Yesus tidur. Murid-murid takut kan, kayak Ya. kita kan gambaran kita. Ya. Tuhan lu tidur, saking dia tahu apa bahwa dia kan yang pemilik semuanya ini. Semuanya. Lah murid-murid kan gambaran kita. Kalau Ya. ada apa-apa badai, kita kan reaksinya takut dulu, panik dulu kan, Panik apalagi dulu di lah. tengah laut. Betul. Ya, Iya padahal ada kan, Tuhan. padahal ada Tuhan lah. Iya. Misalkan pun sekarang kita ngomong Tuhan Yesus wujud fisiknya ada pun sekarang tidak membuat kita ini juga 100% terus percaya dia. Iya. Kadang manusia tuh masih masih ada keraguan, kebimbangan dan itu tidak boleh. Harusnya kita tuh penuh percaya sama dia itu penuh lah. Nanti aku bisa cerita Iya. selanjutnya.